Kembali lagi ke Jaxrom TV seperti biasa bersama admin Val. Di Jaxrom TV kali ini kita akan bahas bagaimana caranya merakit medikit atau P3K yang murah tapi tetap fungsional. Dan tentunya bisa digunakan langsung saat di lapangan maupun disimpan untuk keadaan emergensi. Jadi apa saja barang tersebut, langsung saja kita cek. Yang pertama yaitu memilih pouch yang cocok untuk digunakan. Sebagai contoh, di sini admin menyediakan ACM Medikit Pouch, Emerson Agistral Medic Pouch, dan ACM Trauma Kit Pouch. Tentunya semua pouch ini didesain untuk mudah diakses dan memiliki slot organizer yang mempermudah untuk menyusun P3K tadi. Oke, di sini admin memilih ACM Trauma Kit Pouch. Pouch ini berbahan dari nilon 500D yang bisa dibilang bahan ini adalah standar untuk keperluan outdoor. Pouch ini menggunakan tali mole yang bisa dipasang pada warbelt maupun tas yang memiliki sistem mole. Mole system juga terdapat di kiri dan kanan pouch sehingga bisa digunakan untuk menambahkan aksesoris lainnya. Pouch ini juga bisa dibuka keseluruhan dikarenakan menggunakan dua zipper di bagian kiri dan kanan. Pada bagian atas menggunakan sistem lock velcro sehingga pouch ini sangat mudah diakses. Selain itu, pouch ini memiliki carry handle dan velcro panel untuk menempelkan patch. Sekarang untuk bagian isian. Di sini admin menggunakan Fox Survival First Aid Kit Package yang sudah terisi lengkap dengan alat P3K yang diperlukan untuk mengisi pouch tadi. Isi first kit ini antara lain yaitu plaster atau adhesive bandage. Bisa digunakan untuk menutupi luka kecil maupun goresan yang sudah dibersihkan. Perban atau PBT bandage, yang tentunya bisa digunakan untuk mengikat dan menutupi luka sedang. Gunting kecil untuk memotong sisa perban maupun untuk menggunakan lainnya. Sangat tidak direkomendasikan untuk memotong bagian dari kulit atau badan. Peniti yang bisa digunakan agar perban tidak mudah terlepas dan penggunaan lainnya. Emergency blanket yang bisa digunakan menjadi selimut maupun sebagai kantong untuk membawa barang. Pad alkohol atau tisu alkohol yang bisa digunakan untuk membersihkan luka. Di sini sudah terdapat 10 lembar tisu tersebut. Ice bag bisa digunakan untuk menurunkan suhu panas. Cara penggunaannya tidak untuk diminum, namun dengan cara menekan plastik ice bag sampai terdengar suara pop, lalu menggoyangkannya hingga terasa dingin. Dan ice pack ini siap untuk digunakan. Fluid yang bisa digunakan untuk memberikan sinyal suara saat di keadaan emergensi. Senter yang tidak memerlukan baterai. Jadi untuk mencharger dan menyalakan senter emergensi ini hanya dengan menekan tuas berulang kali dan senter ini sudah tercharger kembali. Pinset untuk mengambil serpihan kecil terdapat pada luka. Multi-tools card yang memiliki beberapa fungsi seperti pembuka kaleng, obeng, penggaris, dan yang lainnya. Gauze pad yang bisa digunakan untuk melapis sebelum menutup luka menggunakan perban. Tourniquet yang terbuat dari karet yang bisa digunakan untuk mencegah darah mengalir ke arah luka. Bandage Q3 yang bisa digunakan untuk menopang pada saat patah tulang bagian lengan. Dan wipe pad atau sabun yang tentunya juga digunakan untuk membersihkan permukaan maupun luka. Dan itu tadi adalah isi dari medikit ini. Selain yang disebutkan sebelumnya, medikit ini bisa ditambahkan aksesoris lain seperti emergency medic tourniquet set yang berisi tourniquet dan gunting. Tentunya bukan gunting biasa, yaitu gunting taktikal. Tourniquet ini bisa dipasang pada mole bagian kiri atau kanan, jadi sesuai selera kalian. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan glow stick sebagai penanda ketika digunakan pada saat malam hari. Medikit atau pouch P3K ini sangat dibutuhkan pada saat terluka ketika saat berpetualang, camping, atau saat traveling. Semua barang yang Anda butuhkan tersedia di dalam pouch P3K ini. Jadi total dari semua kit ini yaitu Rp575.000. Sudah lengkap dan tinggal dibawa kemanapun Anda berada. Like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi review terbaru maupun video terbaru dari Jaxrom TV.
Saya Admin Val, Jackstrom TV, stay tactical.